Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Stevin Ten di game Grotopia. Oke teman-teman, di video kita kali ini gue akan mereview legendary bot gue teman-teman. Nah nanti gue juga akan sebutin suka dan dukanya mempunyai legendary bot kawan-kawan. Nah sini kita akan review dulu kawan-kawan. Nah kalau misalkan belum tahu, gue dapetin legendary bot ini pas live streaming hari Sabtu teman-teman, di tanggal 7 Agustus kalau nggak salah. Nah di sini gue langsung aja guys ya nih, bentuknya kayak gini guys. Kalau misalnya di dalam backpack kita, bentuknya itu kayak gini guys. Kalau misalkan belum tahu nih ya, bentuk kayak gini guys nih. Jadi kayak gini guys bentukannya kalau misalnya di dalam backpack. Nah kalau bisa kita pencet, namanya itu Legend Bot Strip 009. Gue nggak tahu nih kenapa namanya 009. Kalau misalkan kalian tahu kenapa 009, coba tulis kolom komentar teman-teman ya. Nah di sini pertama kita mungkin langsung lihat infonya dulu teman-teman ya. Di sini BTW nggak bisa di drop juga untuk barangnya sendiri guys ya. Untuk legendary bot ini untrade, dia nggak bisa di drop dan nggak bisa dijual juga, nggak bisa di trade juga kawan-kawan. Jadi ini untrade. Nah terus kalau misalnya kita lihat infonya teman-teman, sini tertulis juga, "This legendary battle armor was the turning point in the war of Grotopia Valley," teman-teman ya. Oke nih, seperti yang kalian bisa lihat juga teman-teman di sini, itemnya nggak bisa di splice, terus nggak bisa drop any seed juga teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa di drop, nggak bisa di trade juga teman-teman. Terus di sini kalau misalnya kalian belum tahu teman-teman ya, di Grotopia itu ada pandemik juga teman-teman ya. Jadi ada wabah zombie teman-teman. Itu kalau nggak salah setiap bulannya ada, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah setiap bulannya ada pandemik kayak gitu teman-teman. Dan di situ kalau misalnya pas pandemik, kita itu biasanya itu bisa membunuh zombie teman-teman, bisa membunuh zombie teman-teman. Nah kalau misalnya kita pakai legend bot ini kan, kita kan kalau misalnya mukul tuh kalau nggak salah keluar roket teman-teman ya. Nah kita itu pas lagi pandemik, kita bisa membunuh zombie dengan roket kita teman-teman gitu. Nah biasanya kalau misalnya pandemik itu kalau nggak salah kita bisa bunuhnya itu pakai kayak senjata atau enggak kita bisa pakai pisau juga teman-teman, kalau nggak salah gitu teman-teman ya. Nah di sini gue punya pokoknya legend bot ini punya roket bisa membunuh zombie pada saat pandemik teman-teman gitu. Oke kita langsung aja guys, coba kita pakai ya nih guys. Tampilan pertamanya gini guys nih. Tampilannya begini teman-teman. Nah ini sebenarnya nggak ada ini guys ya, nggak ada apa, nggak ada kinclong-kinclongnya teman-teman nih. Kinclongnya itu dari superstar set gue teman-teman. Nah ini kita iniin dulu teman-teman, kita buka-bukain dulu kan kawan nih. Oke ini kita buka-bukain dulu teman-teman biar polosan kita ya, polosan kayak gini teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini guys. Kalau misalnya kita bergerak kayak ini, udah ada ini guys ya, udah ada speedy teman-teman. Jadi ini kenceng guys. Kalau lari ini kenceng kali guys nih. Kalau lari ini kayak udah kita pakai riding chicken atau enggak pakai efek ya, sepatu yang efeknya lari teman-teman nih. Jadi ini kencang teman-teman ya, ini udah pasti teman-teman nih. Karena kalau misalnya yang lambat kayak gini guys, kalau misalnya kita nggak pakai apa-apa nih, coba ya nih kayak gini guys. Nah, ini lambat banget teman-teman nih. Ini dari kayak gini udah kelihatan guys tuh. Dari kayak gini udah kelihatan kan cepetan mana teman-teman nih. Cepetan pakai legendary bot karena ini ada efek speedy ya teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya kita lompat teman-teman, nah ini untuk apa namanya, untuk legend bot ini dia punya double jump teman-teman. Jadi dia kita nggak bisa pasang wing juga ya teman-teman. Kalau misalnya kita pasang wing nih, misalnya gue pengen pasang wing ini, kita doublein sama wing teman-teman ya nih. Karena bentar-bentar coba kita pakai wing ya nih, pakai wing, wing apa guys yang ada ya nih. Coba kita misalnya pakai nih guys nih, snow aura ya, snow aura nih guys, gue punya snow aura nih. Nah snow aura ini kalau misalkan belum tahu, snow aura ini sebagai wing teman-teman, ini bisa double jump kalau pakai snow aura nih guys. Nah jadi itu dia nggak bisa didoublein guys. Nah nggak bisa didoublein nih kalau misalnya kita pakai legendary bot. Kita cuma bisa pakai perhiasan untuk kepala ya guys, kayak rambut, kayak topi, kayak kacamata dan lain-lain guys, kayak kumis dan lain-lain. Nah itu kita nggak bisa pakai kayak badan, baju gitu nggak bisa guys ya, pakai celana, sepatu atau wing itu nggak bisa teman-teman gitu. Jadi kita cuma bisa pakai perhiasan yang ada di kepala teman-teman gitu. Ya bisa double jam juga teman-teman nih. Efeknya double jam kayak gini teman-teman, kayak gini efeknya double jam. Terus kalau misalnya kita pengen mukul misalnya ya, ini kita pengen taro deh, kita taro dulu guys. Misalnya ini gue ada door nih, gue pengen taro door nih guys, set kayak gini guys. Nah itu ada efeknya guys, kayak ada ijo-ijo gitu guys. Coba ya kita pakai barang yang lain nih, semua barang juga ada ijo-ijo guys. Misalnya kita pengen pakai rok nih, pakai rok tuh bisa guys ya, tuh ada ijo-ijonya juga tuh, kalau misalnya lihat sendiri teman-teman. Nah itu ada efek ijo-ijonya gitu teman-teman. Kalau misalnya kita nge-splay apa sih namanya, nge-place ya. Nah itu guys nge-place, kalau misalnya kita taro gitu teman-teman. Nah terus kalau misalnya kalian belum tahu juga, kalau misalnya kita mukul itu keluar roket-roket kayak gini guys. Terus ada kayak efek putih-putih gitu teman-teman ya tuh, kayak ada efek-efek keluar dari roketnya teman-teman tuh. Kalian bisa lihat sendiri, itu keren banget teman-teman ya ini. Inilah kenapa gua pengen punya legendary bot, karena ini guys ya. Karena legendary bot tuh bentuknya keren pertama, terus pas mukul juga keren, pas naro-naro barang juga keren banget teman-teman gitu nih. Nah, kalau misalkan belum tahu juga untuk legendary bot ini teman-teman, legendary bot ini dia itu mempunyai efek kayak pickaxe teman-teman ya. Nih, jadi dia punya ini guys, mungkin punch damage kali ya, bisa dibilang guys ya. Nah, jadi kalau misalnya kita contohin dulu ya. Seperti yang kalian tahu teman-teman, kalau misalnya kita tanpa menggunakan pickaxe teman-teman, tanpa menggunakan pickaxe, coba nih kita pukul batu guys. Nah kalau misalnya kita tanpa menggunakan pickaxe teman-teman, kita itu mukul batu kalau nggak salah 10 kali baru hancur teman-teman. Kita coba ya, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 guys. Nah, 10 kali hancur guys ya. Oke, kalau misalnya kita pakai pickaxe nih guys ya, gua buktikan teman-teman nih. Kalau misalnya kita pakai pickaxe dulu guys, kita pakai pickaxe dulu sebelum pakai legendary boot, kita pakai pickaxe dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke guys, 8 kali langsung hancur teman-teman nih. Terakhir nih, kita pakai legendary boot guys nih. Jadi legendary boot itu dia punya efek kayak pickaxe teman-teman nih. Kalian bisa hitungnya sendiri ya. 1 oke, 2 3 4 5 6 7 8 9. Lah kok 9 guys? Sabar-sabar. Kok 9? Bukannya 8 ya? Coba guys, kita coba lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke guys, 8 nyata ya. Tadi salah ngitung guys, salah ngitung kayak itu ya. Tadi kayak salah ngitung atau tadi enggak kepencet guys, salah tadi ya. Oke, pokoknya ini untuk legendary boot dia punya efek kayak pickaxe gitu. Oke teman-teman, tadi gue udah kasih lihat kalian untuk efek-efeknya ada apa aja tadi dari legendary boot udah gue kasih tau. Nah sekarang gue bakal kasih tau kalian apa sih bagusnya legendary boot dan apa jeleknya legendary boot teman-teman nih. Yang pertama guys, tadi kalau misalnya bagusnya kalian udah lihat sendiri efeknya itu keren parah teman-teman ya. Bentuknya juga gede banget teman-teman, bagus banget. Menurut gue ini salah satu legendary paling bagus menurut gue sendiri teman-teman. Menurut gue pribadi ini salah satu legendary boot paling bagus teman-teman menurut gue. Nah itu guys, untuk paling untungnya itu guys ya, paling untungnya bagus teman-teman gitu. Nah untuk yang jelek ya teman-teman, yang pertama guys, item ini nggak bisa dijual teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita udah bosen guys, nah kalau misalnya kita udah bosen nih, kita itu nggak bisa ngejual legendary boot ini guys nih. Kita mau recycle ya, recycle ngapain kita recycle guys ya, nggak dapat apa-apa juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen jual ini, gua nggak tahu guys cara jualnya gimana, nggak bisa dijual teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya udah bosen dengan legendary boot ya, legendary bootnya nggak bisa dijual teman-teman gitu ya. Itu jeleknya teman-teman untuk yang pertama. Terus yang kedua untuk jeleknya teman-teman ya, nih kalau misalnya kita pengen jalan-jalan pakai legendary boot teman-teman ya, misalnya nih kita ke world orang lain guys, misalnya nih gue pengen ke world, misalnya ke world donet nih guys, misalnya gue ke world donet ya, contoh guys ke world donet nih, misalnya gue ke world donet guys, nah masih pasti tiba-tiba nih ya banyak orang yang minta-minta guys ya nih. Kalau misalnya gue pengen jalan-jalan nih, bukan ke world donet dong guys ya, ini gue cuma contoh dong biar cepet teman-teman nih. Nih pasti baik tuh, banyak orang yang minta donate guys tuh. Aduh kan, aduh guys. Ini tapi ya seru juga sih. Ini mau gak mau ya kita harus donate orang guys kalau kayak gini ya nih. Kayak gitu guys nih. Biasanya gua banyak banget kalau misalnya gua pakai legendary boot gini, banyak yang kenal gua dan banyak juga yang minta donate. Ya gua gak enak juga guys ya. Tapi ya mau gimana lagi guys, DL gua cuma berapa nih guys. Ini jujur guys ya, DL gua cuma 2, ada 2 DL doang nih guys nih. Jadi gue cuma punya 2 DL teman-teman nih ya. Di sini guys, kalian bisa lihat sendiri nih ya. Noh. Banyak orang yang pengen minta donate guys. Nah, itulah kekurangan ya. Misalnya kita ke Indonesia juga nih sih. Pasti Indonesia juga banyak yang minta guys ya. Kita misalnya kita ke world-world lain deh, ke world Indonesia guys nih. Pasti banyak guys. Ini bukan world Indonesia atau world donate dong guys ya. Ini banyak banget guys orang world-world lain teman-teman nih. Ini kita tungguin bentar dong teman-teman. Kita pengen nongkrong bentar sini, tahu-tahu ya banyak orang yang minta donate guys ya. Bukan di world ini dong guys. Di world show juga ada guys ya. Waktu itu kemarin gue sempat main show iseng-iseng teman-teman tuh. Tuh kan banyak yang minta guys, dia belum tahu kali kalau gue miskin guys ya. Ini mungkin gue lebih miskin daripada orang-orang yang ada di sini mungkin guys nih. Cuma ada legendary boot dong guys gue nih. Aslinya miskin teman-teman gitu lah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Tadi gue udah kasih tau kalian kekurangan dan kelebihannya. Tapi kekurangannya ya tadi banyak orang yang minta donate tuh sih yang paling enggak enak guys. Soalnya gue tuh orangnya jujur aja enggak enakan teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang minta donate, gue kayak ada rasa kasihannya teman-teman gitu ya. Dia minta donate teman-teman gitu. Jadi ya gue biasanya suka bantu kalau misalnya gue lagi ada well teman-teman. Tapi kalau misalnya gue gak ada well, tolong lah guys. Buat kalian nih sekarang yang nonton video ini guys ya, well gue sekarang lagi sekarat nih guys. Jadi buat kalian yang suka minta-minta atau ketemu gue teman-teman ya, yang suka ketemu gue terus minta donate guys, tolonglah jangan sekarang dulu guys. Kalau misalnya gue udah kaya lagi baru ntar kita minta donate, gak apa-apa ntar gue kasih lagi teman gitu ya. Untuk sekarang kayaknya gue masih belum bisa giveaway dulu teman, sorry banget sekali lagi buat kalian yang nanyain giveaway karena ada beberapa orang yang nanyain giveaway. Sorry banget teman, gue belum bisa giveaway lagi karena ya well gue kalian bisa lihat sendiri guys nih. Untuk word ini aja guys ya nih, untuk word ini guys ya, untuk word ini gue 250 WL masih belum cukup coy. Ini di World Chip Market, makanya kalian nih kalau misalkan pengen punya WL, pengen bantuin gue, jangan donate gue teman-teman. Kalian bisa beli aja di sini guys nih, barang-barangnya murah-murah kok teman-teman. Kalian bisa ke sini aja ke Chip Market. Di sini juga ya vendingnya juga belum penuh guys ya. Ini rencana gue pengen penuhin ini butuh sekitar ya mungkin 20 DL-an lagi guys nih. Sedangkan DL gue cuma 2 guys ya. Masih miskin gue bos. Nah jadi kalian yang minta donate sabar dulu ya, nanti kapan-kapan kita donat gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video gue ini teman-teman ya. Nah jadi suka dan dukanya tadi itu guys ya. Dan ya untuk legendary boot gak bisa dijual, sayang sekali teman-teman. Kalau misalnya bisa dijual ya gini guys ya. BTW gue juga sekarang udah jarang pakai legendary boot karena ya itu guys tadi nggak enak guys ya. Kalau misalnya pakai legendary boot banyak yang minta donate, gue rasanya nggak enakan gitu guys. Kalau misalnya ada yang minta donate nggak gue kasih gitu guys. Tapi ya mau gimana lagi guys, DL gue cuma segini, gue juga lagi membutuhkan teman gitu ya. Oke
Cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Makasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa dipencet tombol like, subscribe, dan share teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. See you guys on the next video. Bye-bye.